Saya ceramah memukau. Sempoi. Saya diperkenalkan dengan Encik Faizul ni oleh beberapa orang kawan yang juga merupakan alumni daripada Encik Faizul lah. Sebab manusia dari semasa ke semasa dia nak kepada satu perubahan. Maka ni peluang untuk kami, untuk saya menimba ilmu dan juga memperbaiki lagi dalam kami punya teknik penceramah lah. Saya lebih kepada trainer daripada penceramah. Nak relatekan balik modus dalam diorang punya live ataupun nak sampaikan point tu kurang berkesan. Saya perlu improve saya punya speaking skills. Kena join ni, so join lah. Saya seorang konsultan dalam bahagian teknikal, banyak berurusan dengan bahagian operation. Sebelum ni saya daripada bahagian korporat dan saya tak berapa mahir nak bercakap dengan golongan usahawan. Paling beri kesan bagi saya is analogi dengan RTT. Itu benda tu sebenarnya dah pernah buat sebelum ni. Kita tinggal sebab kita rasa macam klise. Tapi bila dia ulas balik, cara dia relatekan balik, lepas tu tambah dengan RTT tu, rupanya bukan analogi saja. Dia ada level lagi atas RTT kan. Dengan ada climax dia. Ini untuk memperbaiki slide, persembahan slide yang lebih berkesan tu amat-amat saya berminat lah untuk mendalami lagi dalam seperti mana yang payah disebutkan oleh Tuan Faizul. Dalam ceramah memukau ni, bukan sahaja menunjukkan pelbagai gaya teknologi yang kita boleh gunakan untuk berikan maklumat tersebut, tetapi juga memahami proses knowledge dan ilmu. Saya menyeru kepada mereka-mereka yang menjadi jurucakap, menjadi penceramah, sama ada penceramah tu penceramah agama ataupun penceramah yang melibatkan soal kehidupan, bisnes dan sebagainya. Patutnya kita gunakan peluang ini untuk kita memperbaiki lagi teknik penceritaan selalu terlibat dengan masyarakat. Pada mereka yang betul-betul nak mencurahkan ilmu, mereka mestilah belajar teknik yang betul, terutama jika target market mereka adalah orang tempatan dan juga orang yang bersemangat untuk majukan diri. So, pesanan saya satu je, pendek, ringkas, padat, satu perkataan, join. Rahsia ceramah memukau, sempoi. Rahsia ceramah memukau, makan dalam. Rahsia ceramah memukau, cenggini.